Halo, selamat siang semuanya. Masih bersama saya dan di channel saya dan masih dalam pembahasan budidaya ikan gurame. Oke, sebelum kita masuk dalam video ini, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silakan subscribe channel saya ini, like dan share video-videonya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ini, terima kasih. Semoga semua pembahasan-pembahasan atau video-video dalam channel ini berguna buat teman-teman, dan semoga budidaya atau usaha teman-teman bisa berhasil sempurna dan sukses selalu ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya masih tetap membahas atau memberikan video proses pemanenan ikan gurame di kolam saya teman-teman. Untuk proses atau cara pemanahnya masih sama ya teman-teman, sama video yang lalu, video yang bagian pertama, dan ini adalah bagian kedua. Nah, mungkin setelah proses pemanenan ikan gurame ini selesai, saya akan menghadirkan atau kita sama-sama membahas dan belajar tahap-tahap budidaya ikan gurame ya. Dari pertama, dari persiapan kolam, pembukaan kolam, dan penebaran benih. Saya videoin semua ya teman-teman. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya ini, share dan like video-videonya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan proses panen ikan gurame ini. Ha ha ha.